Film ini mengisahkan kejadian yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah kepolisian Spanyol. Pihak polisi menangani kasus orang kerasukan, di mana orang kerasukan itu yang berakhir meninggal dunia. Film ini diambil dari kisah nyata seorang inspektur polisi yang bernama Jose Ramos, yang kala itu dia adalah polisi pertama yang menangani kasus tersebut. Dan cerita dalam film ini akan berfokus kepada anak remaja yang bernama Veronica, atau biasa dipanggil Vero. Di pagi yang cerah, Vero terbangun dari tidurnya. Dia lalu membangunkan adik-adiknya, yaitu Irene, Lucia, dan terakhir adik paling bungsu, Antonito. Sebagai anak paling besar, sudah menjadi kewajiban Veronica untuk mengurusi semua adik-adiknya. Dimulai menyiapkan baju seragam sekolah, menyiapkan sarapan untuk mereka semuanya. Di apartemen itu mereka tinggal berlima bersama dengan ibunya. Ibunya adalah orang yang super sibuk dan kebetulan dia mempunyai usaha rumah makan yang tempatnya tidak terlalu jauh di apartemen tempat mereka tinggal. Usaha rumah makan itu adalah satu-satunya penghasilan yang mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak ada waktu bagi ibunya mengurusi semua anak-anaknya. Setelah ibunya menjanda, kini dia harus bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga. Dengan usia Veronica yang terbilang masih anak remaja, terkadang dia sendiri suka merasa iri melihat anak-anak lain bisa bangun di pagi hari tanpa harus direpotkan oleh rutinitas yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya. Tapi ya inilah hidup, terkadang Vero hanya bisa pasrah menerima keadaan. Lucia bercerita kepada Vero kalau hari ini adalah hari di mana akan terjadinya gerhana matahari total. Adiknya sangat antusias ingin melihat langsung fenomena tersebut nanti di sekolah bersama teman-teman yang lainnya. Lalu berangkatlah mereka semuanya ke sekolah. Mereka sekolah di sekolahan Katolik, sekolahan yang dalam satu area ada SD, SMP, dan SMA. Dalam ruangan kelas, sang guru sedang menjelaskan fenomena gerhana matahari yang diprediksi sebentar lagi akan terjadi. Selain menjelaskan secara ilmu sains, guru itu juga menjelaskan dari perspektif sisi mistisnya. Pada zaman kuno, orang terdahulu meyakini jika terjadi gerhana matahari, maka akan ada sesuatu yang jahat akan terjadi, di mana kegelapan akan menang melawan cahaya. Di saat terjadi gerhana matahari juga, itu adalah waktu yang tepat untuk ritual sesembahan, termasuk ritual sesembahan manusia. Lalu tak lama kemudian, tibalah waktu gerhana matahari itu akan terjadi. Siswa lain berbondong-bondong keluar kelas untuk melihat gerhana. Sementara Vero bersama Rosa mempunyai rencana lain. Mereka justru akan menuju ke sebuah ruangan bawah tanah yang ada di sekolah. Awalnya rencana itu hanya akan dilakukan oleh Vero dan Rosa saja. Namun ternyata Rosa juga mengajak Diana untuk ikut dalam rencananya itu. Setelah sampai di ruangan bawah tanah dan memastikan di sana tidak ada siapa-siapa lagi, mereka pun lalu memulainya. Ternyata rencana mereka ke tempat itu hanyalah untuk memainkan papan Ouija. Tujuan utama memainkan papan Ouija sebenarnya Vero hanya ingin menanyakan tentang ayahnya yang tewas secara misterius. Dan sekedar informasi tambahan saja guys, ayahnya Vero sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dengan kematiannya yang memang masih misterius. Menurut Vero, inilah waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di sekitar di saat sedang terjadi gerhana matahari. Vero sendiri tidak yakin sepenuhnya atas apa yang mereka lakukan. Namun pepatah berkata, tidak ada jaminan berhasil jika mencoba. Tapi kalau tidak mencoba, sudah dipastikan tidak akan pernah berhasil. Di saat siswa lain menyaksikan terjadinya gerhana matahari di luar, Vero bersama dua teman lainnya memanggil makhluk gaib. Dan tak pernah mereka duga sebelumnya, ternyata pemanggilan makhluk gaib itu berhasil. Terlihat gelas yang ada di atas papan bergerak sendiri menjawab pertanyaan yang mereka tanyakan. Gelas yang ada di papan terus bergerak ke segala arah dan berhenti tepat di gambar matahari.
Di saat Rosa dan Diana merasakan jari mereka kepanasan, justru jari Pero masih bertahan di atas gelas itu. Dan terlihat Pero mulai bertingkah aneh. Di waktu bersamaan, gerhana matahari sudah berada di puncaknya, di mana kegelapan menutupi cahaya. Dan tiba-tiba gelas itu pecah, membuat Rosa dan Diana begitu sangat ketakutan. Pecahan dari gelas membuat tangan Pero terluka dan meneteskan darah. Pero seperti orang yang tak sadarkan diri. Diana dan Rosa terus memanggil Pero, namun dia hanya terdiam saja. Sempat terjadi kegaduhan hingga lilin yang menerangi mereka terjatuh. Terlihat papan Ouija itu kini sudah patah dan Pero ditemukan masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Mulutnya terus komat-kamit, lalu Rosa mencoba mendengar apa yang dikatakan oleh Pero. Rosa sendiri tidak tahu apa yang Pero ucapkan dan kini dia malah yang ketakutan. Lalu tiba-tiba Pero berteriak melengking seperti orang yang kerasukan. Beberapa saat kemudian, Pero tersadar kembali setelah ia dilarikan ke klinik yang ada di sekolah. Dokter yang memeriksa sebenarnya tidak terjadi apa-apa kepada Pero. Pero hanya kekurangan darah saja. Tapi setelah kejadian itu, Pero merasa ada yang aneh dalam dirinya. Waktu pulang sekolah pun tiba. Seperti biasa, sebelum pulang mereka berkumpul dan menunggu untuk pulang bersama. Namun dari jauh Pero melihat suster buta itu terus saja memperhatikan dirinya. Seolah-olah suster bisa melihat Pero di sana. Pero masih membawa potongan papan Ouija itu di dalam tasnya dan menyimpan di atas lemari. Terdengar seperti ada benda terjatuh. Dan saat Pero kembali ke kamar, ternyata itu tasnya yang terjatuh. Anehnya, untuk kedua kali tas itu terjatuh kembali. Walaupun terasa aneh, tapi Pero sama sekali tidak berpikiran kalau itu adalah sebuah gangguan dari makhluk gaib. Pero menyimpan tas itu di bawah ranjangnya sekarang. Keanehan terjadi kembali ketika mereka makan siang bersama. Pero hanya terdiam saja dan terlihat tangannya terus bergetar. Tapi tak lama, akhirnya Pero tersadar kembali. Pero seperti rutinitas biasanya mengurusi semua adik-adiknya karena ibunya yang jarang sekali pulang. Sebenarnya Pero adalah anak yang baik. Dia sangat mengerti kondisi keadaan keluarganya. Dan malam hari pun tiba. Sekarang waktunya untuk mereka tidur. Pero terbangun karena mendengar ada suara gaduh. Lalu terlihat pintu lemari yang tertutup sendiri. Pero mendengar seperti ada suara adiknya yang memanggil. Dan saat dia membuka pintu lemari, ternyata adiknya ada di sana dengan wajah mereka yang ketakutan. Dari arah kegelapan penjuru kamar, terlihat ada sesosok yang berdiri. Pero mengarahkan lampu senter ke arah penjuru kamar. Dan ternyata itu adalah sesosok menyerupai ayahnya yang sudah meninggal. Dan tiba-tiba ada yang menarik Pero. Tangan itu mengikat Veronica di atas kasur. Pero berusaha berontak, namun ikatan itu membuat dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan salah satu tangan si iblis memasuki tubuh Pero melalui mulutnya. Pero terbangun seolah-olah apa yang terjadi kepada dirinya hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Pero tak sadar kalau si iblis kini sudah ada di dalam tubuhnya. Pero kembali ke sekolah seperti biasa. Setelah kejadian di ruangan bawah tanah, kini Rosa malah menjauhi Pero. Rosa menghindari Pero karena mungkin pada saat itu Pero sudah menjadi orang aneh. Tapi ya sudahlah, Pero juga tidak terlalu memikirkannya. Pero masih penasaran dengan apa yang terjadi belakangan ini. Dia kembali lagi ke ruangan bawah tanah itu dan menemukan foto ayahnya masih ada di sana. Dia terkejut, ternyata di sana sudah ada suster yang buta itu. Walaupun suster tidak bisa melihat, tapi dia bisa tahu ada sesuatu yang dipegang oleh Pero. Suster meminta kepada Pero apa yang ada di tangannya itu. Dan setelah suster memegang foto ayahnya Pero, suster itu tahu kalau ada sesuatu yang jahat sedang mengancam Pero.
yang Pero kira selama ini adalah arwah ayahnya yang datang, namun ternyata yang datang adalah iblis yang menyerupai wajah ayahnya. Suster lalu berkata kepada Pero untuk menjaga adik-adiknya sekarang, karena si iblis sedang mengincar mereka semuanya. Lalu terlihat suster seperti mencoba berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di sana. Suster bisa merasakan keberadaan si iblis ada di sekitarnya. Dan setelah mencium aroma tubuh Vero, di sini suster sudah tahu kalau si iblis ada di dalam tubuhnya Vero. Sayangnya di sini suster tidak memberitahukan hal itu kepada Vero, karena pembicaraan mereka terhenti oleh bel yang berbunyi. Antara percaya atau tidak terhadap perkataan suster soal dia yang harus menjaga adik-adiknya. Namun penampakan dari si iblis mulai sering terlihat oleh Vero. Bahkan si iblis terlihat mencoba yang akan menyerang Lucia. Apa yang dilihat Vero seperti bayangan si iblis yang menyerang Lucia. Tapi pada kenyataannya dari penglihatan Irene, Vero sendirilah yang mencoba menyerang Lucia. Tak henti-hentinya si iblis terus mengganggu Vero. Dalam setiap tidurnya, kini Vero selalu bermimpi buruk. Pagi itu Vero melihat ada percikan darah di bekas kasur tempat tidurnya. Awalnya Vero hanya menduga mungkin dia sedang datang bulan. Namun Vero mencium seperti ada bau busuk di sana. Dia curiga dan mengangkat kasur itu. Terlihat di sana seperti ada gumpalan berwarna hitam. Di sini, Vero belum curiga kalau itu adalah ulah dari si iblis. Dia lalu membereskan kamar adiknya yang kebetulan di sana ada Antonito. Betapa terkejutnya Vero ketika dia mendengar pengakuan Antonito kalau semalam Antonito bertemu dengan ayahnya dan sempat membacakan komik untuk dirinya. Antonito juga bilang kalau nanti malam ayahnya akan kembali menemani Antonito lagi. Vero tahu kalau itu bukanlah ayah mereka. Dia lalu memberitahukan kepada Antonito jika ayahnya nanti datang, Vero meminta kepada Antonito untuk jangan mendengarkannya dan menyuruh Antonito untuk menutup kedua kupingnya. Di bawah kasur tempat Antonito tidur, Vero melihat seperti ada cairan kotor yang menempel di karpet. Dia menjadi curiga, lalu mengangkat kasurnya. Dan ternyata ada gumpalan hitam menyerupai bentuk tubuh manusia. Vero sendiri belum tahu kenapa gumpalan hitam itu ada di sana. Vero semakin curiga, lalu pergi ke kamar Lucia dan Irene. Dan ternyata di bekas kasur mereka pun sama, terdapati ada gumpalan hitam. Vero sadar kalau itu adalah ulah dari si iblis yang mengincar adiknya. Vero membawa semua adiknya ke tempat ibunya bekerja dan menitipkannya di sana. Sementara dia akan kembali ke sekolah untuk menemui suster itu lagi. Suster sudah tahu maksud kedatangan Vero menemuinya. Dan sedikit cerita, dulunya suster bisa melihat. Namun karena perlawanan dia melawan si iblis yang berujung kedua matanya yang menjadi buta. Vero sekarang percaya apa yang dikatakan oleh suster tentang adanya gangguan dari si iblis. Dia meminta kepada suster bagaimana cara menangkal si iblis agar tidak mengganggu mereka lagi. Tidak ada cara lain lagi selain Vero harus melakukan ritual papan Oija kembali. Seperti saat dia pertama kali mengundang iblis itu datang. Vero harus menutup kembali pintu yang sudah Vero buka sebelumnya. Dalam ritual itu, pastikan si iblis datang. Di saat itu, Vero harus memastikan si iblis sudah kembali ke tempat asalnya. Dan yang terakhir, Vero harus menghancurkan pintu gerbangnya agar si iblis tidak akan bisa keluar lagi. Vero kembali membuka buku petunjuknya karena dari buku itulah dia yang awalnya mencoba bermain papan Oija. Dari buku itu dikatakan bahayanya bermain papan Oija. Jika si pemanggil arwah tidak menutup salam perpisahan, maka arwah itu akan terus melekat kepada si pemanggil. Di sini Vero sebagai si pemanggil arwah ayahnya waktu itu tidak sempat menutup salam perpisahan kepada papan Oija. Nasib sial yang harus dialami oleh Vero karena bukan arwah biasa yang mendatangi Vero, melainkan iblis jahat dengan kekuatan yang luar biasa. Dan kini iblis itu pun menyertai Vero. Vero menemui Rosa dan Diana untuk mengajak melakukan ritual itu kembali. Dia memohon dan meminta tolong kepada mereka untuk bersedia membantunya. Tapi sayang, Rosa dan Diana sebegitu tidak pedulinya terhadap Vero.
mereka menolak untuk melakukan ritualnya karena Rosa takut itu terjadi kembali seperti di awal Pero yang bertingkah aneh. Sebagai teman, Rosa tidak mau mencoba memahami apa yang sekarang Pero alami. Dia tetap menolak apapun alasannya. Pada intinya, Rosa menjadi takut kepada Pero. Setelah tragedi pada waktu itu, Rosa mendengar ucapan Pero ketika Pero tak sadarkan diri. Pero berkata kalau dirinya sudah mati. Itulah alasan kenapa Rosa menjauh dari Pero semenjak saat itu. Dalam perjalanan pulang, Pero sendiri merasa aneh, ada bayangan dia sendiri di sana. Pero sudah benar-benar buntu, dia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi. Mencoba menemui ibunya, namun ibunya selalu sibuk dan tak pernah mau mendengar keluhan yang Pero rasakan saat itu. Sampai pada akhirnya, Pero memberanikan diri mengajak adik-adiknya untuk bermain papan Oija. Karena inilah cara satu-satunya bagi Pero untuk menghentikan gangguan dari si iblis sebelum semuanya terlambat. Dia menyambung kembali papan Oija yang patah itu dan mencoba mempelajari cara pemanggilan iblis. Lucunya di sini adik-adiknya mau diajak bekerja sama dengan Pero. Tak lama kemudian, pemanggilan iblis itu pun berhasil. Tak membuang waktu, Pero lalu mencoba berkomunikasi dan meminta kepada si iblis untuk kembali ke tempat asalnya. Namun sayang, gelas itu mengarah kepada tulisan tidak, yang berarti si iblis menolak untuk kembali. Lalu tiba-tiba, lilin itu mati dan gelas yang ada di sana bergelinding sendiri mengarah ke suatu tempat. Pero meminta adiknya untuk menunggu, sementara dia mengikuti kemana gelas itu pergi. Dengan perasaan takut, Tavi Vero terus berusaha memberanikan diri untuk mengikutinya. Gelas itu masuk ke kamarnya dan mengarahkan Pero untuk mendekati kasur. Lalu tiba-tiba, si iblis itu keluar melalui kasur tersebut. Pero mencoba menghubungi polisi dan meminta bantuan mereka. Si iblis mulai memangsa Antonito. Pero berusaha membuka semua pintu untuk menyelamatkan Antonito, hingga dia harus menabrak pintu kaca kamar mandi. Untung saja tidak terjadi apa-apa kepada Antonito. Tak lama kemudian, rombongan polisi datang melintasi ke rumah makan di mana ibunya bekerja. Ibunya sempat bingung kenapa banyak polisi yang datang. Setelah beberapa saat, dia baru sadar dan segera langsung bergegas pulang. Di apartemen, Pero berhasil membawa Antonito, Irene, dan Lucia. Tapi saat dia melihat ke arah cermin yang ada di sana, Pero baru sadar kalau dari tadi Antonito tidak ada bersama mereka. Dia kembali masuk ke apartemen untuk mencari Antonito, dan kini dia kembali harus berhadapan dengan si iblis. Si iblis menampakkan dirinya melalui sebuah bayangan yang ada di tembok. Akhirnya Pero menemukan Antonito masih bersembunyi di dalam lemari. Antonito mengikuti perkataan Pero waktu itu untuk jangan mendengar apapun yang memanggil namanya. Antonito juga terus berucap dengan memanggil nama Vero Vero. Dengan Antonito terus menyebut nama Pero, itu tidak mempengaruhi si iblis untuk menghasut pikiran Antonito. Dan saat Pero melihat ke arah cermin, di sini akhirnya diketahui guys, kalau selama ini Pero mempunyai dua kepribadian. Gangguan yang menyerang kepada adik-adiknya itu dilakukan oleh kepribadian Pero yang lain. Pero yang asli sadar, untuk bisa menghentikan si iblis, tidak ada cara lain lagi selain dia harus mengakhiri hidupnya. Namun sayang, si iblis berhasil menghentikan itu. Justru di sini si iblis yang akan mengambil jiwanya Pero. Di saat bersamaan, inspektur dan para polisi datang melihat kejadian aneh itu. Saat di mana tubuh Pero melayang dan terus meronta-ronta. Pero lalu dilarikan ke rumah sakit. Dengan penuh rasa penyesalan, ibunya sangat merasa bersalah ketika melihat keadaan Pero yang sudah tidak berdaya. Sementara inspektur yang melihat kejadian tadi masih merasa kebingungan. Tak lama, dia mendapatkan kabar kalau Pero sudah tewas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.
kisah tragis sekaligus kasus yang paling aneh. Selama Jose Ramos berkarir menjadi seorang polisi, ini adalah kasus pertamanya yang menangani orang kerasukan. Dan salut untuk Pero, walaupun tujuan si iblis sebenarnya untuk mengambil adik-adiknya. Seperti yang dikatakan oleh suster agar Pero menjaga adik-adiknya. Di sini Pero berusaha sekuat tenaga menjaga adik-adiknya. Dan dia rela mengorbankan diri. Hingga akhirnya Pero sendirilah yang menjadi mangsa si iblis. Dan okelah guys, terlepas benar atau tidaknya jika iblis bisa membunuh seseorang hanya karena orang itu kerasukan. Tapi mungkin itu bisa saja terjadi karena memang orang yang kerasukan tidak sadarkan diri. Dan si iblis yang menggunakan tubuh orang tersebut bertindak terlalu ekstrim hingga berujung malah mencederai tubuh orang yang dirasuki. Dan poin yang bisa kita ambil dari film ini adalah, tolonglah kepada orang tua. Sesibuk apapun Anda bekerja, sempatkan waktu sejenak untuk berbicara, menanyakan kabar kepada anak-anaknya. Tidak selalu materi memenuhi kebutuhan semuanya. Terkadang kita sebagai anak butuh yang namanya belayan kasih sayang dari orang tua.